استغفر الله الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم الى جميع مشيخنا من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى الان ثم الى حضره الشيخ امام الغزالي الطوسي الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين lanjutan kaji daripada bab awaiq yakni tentang pentingnya menuntut ilmu dan lebih didahulukan daripada ibadah. Maka ketahui olehmu bahwasanya ini adalah fardu kifayah. Dan sesungguhnya tertentu atasmu itu barang yang mensahkan dengan dia i'tikad kamu di dalam usuluddin. Tiada lainnya. Dan demikian lagi tiada tertentu atasmu mengetahui segala furu', yakni cabang-cabang ilmu tauhid atau bahagian-bahagian yang halus-halusnya dan mendatangkan akan segala masail-masailnya, bahkan jika datang atasmu syubhat pada usuluddin yang takut bahwa cedera pada i'tikad atau merusak daripada i'tikad, maka tertentu atasmu menguraikan yang demikian syubhat itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memadakan dia, dan takutlah olehmu dan berbantah-bantah dan berkelahi, maka bahwasanya keduanya itu adalah penyakit. Fahamna, jadi bahagian daripada pentingnya menuntut ilmu itu sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa pertemuan yang lewat, sesuai atau sejalan dengan hadis Nabi, talabul ilm faridhah ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kefarduan, yakni satu kewajiban, yaitu wajib itu terbagi dua, wajib ain dan wajib kifayah, wajib individu dan wajib secara keseluruhan. Maka bahagian yang kedua ini, yakni tentang kefarduan menuntut ilmu, bahagian daripada fardu kifayah. Jadi tentang cabang-cabang ilmu yang mesti dipelajari sebagaimana yang lewat, yaitu ilmu usuluddin, ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf, begitu juga dengan ilmu tauhid. Jadi tentang ilmu tauhid itu yang wajib kita pelajari, yaitu hanya sekedar menyelamatkan akidah kita, yaitu aqidul khamsiyah atau aqidul khamsah, akidah yang 50, di mana rinciannya yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Begitu juga yang wajib kita ketahui tentang sifat-sifat Rasul yang wajib, yakni 4, mustahil juga 4, dan yang harus 1. Nah, ini aqidah yang 50 disebut. Maka inilah yang diwajibkan bagi kita fardu ain, dan selebihnya itu adalah fardu kifayah. Contohnya mengetahui dalil secara ijmali, secara terperinci, secara panjang kali lebar tentang permasalahan ilmu tauhid, mengetahui yang halus-halusnya dan perkara-perkara masalah-masalah di dalam permasalahan ilmu tauhid. Bahkan kata ulama kita ini, hendaknya lah kita menghindari berbantah-bantahan, bahkan berkelahi. Maka bahwasanya kedua ini itu merupakan penyakit yang semata-mata tidak ada obat baginya. Maka peliharakanlah olehmu daripadanya dengan sekuasa kita. Maka ketika ada ilmu yang kita tuntut itu sampai kepada taraf untuk berhujjah, maka jangan sempat kita lakukan atau
mencari ilmu itu jangan sebab untuk dihujah-hujahkan, karena itu dilarang di dalam agama. Karena tujuan mencari ilmu itu bukan dihujahkan, bukan dibantah-bantahkan, tetapi untuk diamalkan. Maka sebisa mungkin kita hindari perbantah-bantahan di dalam ilmu syara' ini, ilmu akidah ini, atau ilmu syariat ini. Karena dia dituntut bukan untuk dihujahkan, tetapi untuk diamalkan atau untuk diajarkan. Karena berbantah-bantah itu adalah merupakan penyakit yang berat. Karena kesimpulannya, pada intinya adanya perbantahan itu mencari menang kalah. Nah, yang terjadi pasti yang dua itu. Kalau ada yang menang pasti yang kalah. Nah, perasaan ini memang harus kita jaga. Apabila kita ikut dengan berbantah-bantah, apalagi kita ini baru-baru belajar, sehingga sedikit ilmu yang baru kita miliki, sehingga dihujahkan, dibantahkan, nanti ujungnya hanya merasa menang. Sementara kebaikan itu adalah hakikat kebenaran itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi untuk itu, kata ulama-ulama kita, hindari. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang amat berat, yakni penyakit yang sangat luar biasa berat. Maka sekuasa kita, maka hindari hal-hal demikian. Karena orang-orang yang berkecimpung di dunia bantah-berbantah ini, yang dia dapatkan bukan kemenangan sesungguhnya, tetapi hanya saja, atau melainkan dia hanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat baginda dan latifah atau sir. Sir ilmu itu akan ditutup oleh Allah di dalam hati kita apabila ilmu itu dituntut hanya untuk dibantah-bantahkan. Dan rahmat Allah akan senantiasa menutupi kita apabila ilmu itu dicari hanya untuk berbantah-bantah saja. Maka wal'iyazubillah, semoga Allah SWT melindungi kita daripada hal-hal yang demikian. Maka kebaikan-kebaikan ilmu itu sesungguhnya adalah ketawadukan. Nah, jadi ilmu itu dapat menghasilkan ketawadukan, ini baru benar. Tetapi ilmu didapat untuk menghasilkan hujah dengan orang lain, sehingga perasaan sudah menang dan segala macamnya, sehingga dalil-dalil dia bisa kita patahkan dengan banyaknya juga dalil yang kita dapatkan, sehingga argumen-argumen tadi menimbulkan kepada kerasnya hati, bahkan rahmat pun tertutup. Jadi tujuan utama menuntut ilmu itu supaya dapat rahmat dari Allah, supaya kita bisa beramal dengan amal-amal yang baik, ibadah dengan ibadah yang baik. Adapun taraf sampai kepada hujjah berhujjah itu tidak terlalu penting, terkecuali bagi situasi kondisi yang sudah genting dia. Contohnya untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah terpengaruh. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak orang yang membidi'ah-bidi'ahkan, yang tidak seharusnya atau belum semestinya orang-orang manusia ini belajar sampai ke taraf dalil, sehingga orang-orang awam hari ini pun sudah bicara tentang dalil. Yang seharusnya ilmu yang dia pelajari tentang fardu ain, fardu kifayah dia dulu, bahkan hari ini orang mudah sekali menanyakan ainat dalil, ma huwa dalil, apa dalilnya, di mana dalilnya, padahal kita tahap belajar belum sampai ke taraf dalil. Nah, yang sampai ke taraf dalil adalah orang-orang yang sudah sampai pengetahuannya seperti ulama-ulama kita, masyaikh-masyaikh kita. Itu pun ya untuk mencari titik-titik kebaikan, bukan untuk kalah menang. Nah, jadi ilmu yang mesti kita tuntut itu untuk membaikkan amal-amal kita, untuk membaikkan ibadah kita kepada Allah, untuk membaguskan seluruh ubudiyah kita kepada Allah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk berbantah tadi, maka kita hindari. Apabila kita masih bersikeras dengan hal yang demikian, maka Imamul Ghazali mengatakan rahmat Allah akan ditutup kepada hati kita, sirnya ilmu itu hilang dari kita. Kemudian, maka ketahui olehmu bahwasanya apabila ada ia di dalam tiap-tiap negeri seseorang ulama yang memeliharakan pada ulama ahli sunnah, yang menguraikan subhat,
atas ahlul bid'ah dan masyghul dengan ini ilmu, yakni menuntut ia akan yang demikian ilmu yang dapat menguraikan syubhat tadi. Pahamnya begini, seandainya di dalam satu negeri tidak ada ilmu yang hakikat atau tidak ada ilmu yang tidak ada ulama yang menguasai disiplin ilmu, maka wajiblah di dalam negeri itu atau semua manusia yang ada di negeri itu wajib untuk menghasilkan satu ulama yang ahlul hakikat, yang menguraikan berbagai macam tentang kesubuhatan, tentang kebid'ahan, artinya dalam konteks ahli sunnah wal jamaah. Jadi andai kata di kota kita ini tidak ada satu orang yang alim, maka seluruhnya akan berdosa, sehingga orang yang melaksanakan ibadah itu hanya dengan nafsunya saja. Makanya menghasilkan ulama yang benar itu wajib bagi setiap pemerintahan, wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap satu wilayah. Kita di Padang Sidimpuan misalnya, wajiblah kita menghasilkan di antara semua ini orang, menghasilkan satu ulama yang bisa membuat argumen-argumen menangkal datangnya bid'ah-bid'ah, menangkal datangnya persoalan yang subuhat-subuhat. Maka andai kata orang itu tidak ada ulamanya tadi, maka kita semua berdosa. Nah, makanya untuk taraf dalil tadi, seandainya datang persoalan-persoalan bid'ah di dalam satu negara atau satu wilayah, satu kota, tidak ada ulama yang demikian tadi, maka seluruhnya akan berdosa. Nah, itu dia. Jadi mana mungkin menghasilkan ulama nah hakikat atau nah benar? Artinya kewajiban ini sudah setiap masyarakat wajib siap koni ulama songonina anggo inda mardosa sudena. Itu pun ulamanya yang bisa menguraikan persoalan-persoalan bantahan tentang ahlul bid'ah tadi atau orang-orang yang membid'ahkan tadi, sehingga dengan dalil-dalil yang terperinci ibainya nang kini terpatahkanlah orang-orang yang ahlul bid'ah tadi. Jadi ulang kita pahami ahlul bid'ah songon orang-orang salafi tidak. Jadi yang orang-orang salafi pukul rata sudena kullu bid'atin dolalah, seluruhnya sesat kata dia. Jadi kalau tidak ada ulama yang menangkal datangnya orang-orang seperti tadi, maka berdosalah kita. Nah, jadi tarap bantah membantahi adong makomna. Anggo ita don awam-awamon belajar ilmu itu cukup untuk meluruskan ibadah kita dan cukup untuk membaguskan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terima ibadah kita, sehingga Allah senang dengan ibadah yang kita lakukan dengan syariat agama. Tetapi untuk sampai taraf dalil belum sampai kita ke sana, masih jauh. Nah, itu mesti ulama-ulama. Dan ulama itu juga bisa menjernihkan segala hati ahli al-haq. Ulama tadi mesti bisa dia menyejukkan seluruh umat. Jadi tanggung jawab kita semua menghasilkan atau mendatangkan ulama-ulama itu. Maka bahwasanya telah gugurlah fardunya daripada orang yang lain. Jadi fardu kifayah bagi kita menghasilkan ulama yang ahlul haq, ulama yang baik, yang bisa menata tentang ibadah umat di setiap wilayah itu. Apabila ulama ini tidak ada, apabila ulama tadi tidak wujud atau tidak ada yang mengusahakan itu, maka berdosalah seluruh wilayah tadi, bisa dari kota, bisa dari satu kecamatan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan demikian lagi, tiada lazim kamu mengetahui akan halus ilmu sir dan segala yang membukakan ajaib-ajaib hati melainkan barang yang membinasakan atasmu ibadatmu. Jadi tidak sampai kita mesti wajib mempelajari taraf tentang ilmu-ilmu yang halus-halus, yakni ilmu sir, ilmu rahasia, tidak mesti sampai kita ke sana. Kalau dia orang awam hanya sekedar meluruskan ibadah dia, contohnya seperti taharah, kemudian sholat, baca Qur'annya sudah lurus. Nah, itu pun sudah memadai bagi dia, walaupun tidak sampai ke taraf makom sir, yakni makom rahasia atau ilmu yang lebih halus dari itu.
Maka yang paling wajib di antara setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah itu adalah pertama ilmu thaharah dia. Tidak akan mungkin manusia sampai kepada Allah atau sampai kepada ibadah atau sampai kepada derajat ibadah yang sempurna sebelum thaharah dia baik. Bahkan bisa jadi tidak diterima apabila thaharahnya tidak sesuai dengan syariat. Bahkan dulu ada satu ulama yang sering dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Memang lazimnya dia seperti itu. Apabila dia berdoa langsung dikabulkan, doa kabul, doa kabul. Tapi ada satu saat Allah tidak mengijabah doa-doa dia. Maka dia teliti apa yang menjadi penyebab doa saya ini tidak dikabulkan ya kira-kira. Maka dia perhatikan, teliti betul. Ternyata ada satu pasir yang menempel di kakinya. Kan kadang kaki orang manusia ini ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, ini berkebetulan mungkin kaki dia renggang sehingga ada satu pasir masuk ke celah-celah jarinya. Maka itulah yang menyebabkan terhalangnya wudu dia, air wudu tadi kepada anggota wudu itu. Maka dia berkeyakinan, mungkin asbab satu pasir inilah yang menghalangi air wudu itu sampai ke anggota saya. Maka dia copot pasir tadi, dia ulangi berwudu, lalu dia berdoa lagi, baru makbul. Nah, jadi bagi kita yang permulaan, yang mubtadi, yang baru-baru ingin belajar tentang ilmu agama ini untuk ibadah kepada Allah, terlebih dahulu kita menata yang fardu ain. Kalau sampai ke taraf ilmu rahasia itu fardu kifayah. Artinya itu untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi tahap yang lebih awal itu untuk menata ibadah manusia ini atau ibadah kita ini adalah yang fardu-fardu ainnya. Kalau sampai ke taraf tadi, ya, enggak diharuskan. Bahkan tentang ajaib-ajaib hati, bagaimana maqam di dalam itu fardu kifayah. Enggak harus sampai ke situ kita membahas. Cukup tentang yang ain-ainnya saja, yang ini taat zahir, taat batin. Nah, ini mesti kita tuntut. Kita mesti mengetahui maksiat zahir, maksiat batin. Sehingga ketika kita ibadah, maka kita sudah bisa meletakkan ibadah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah taala. Kalau saja disiplin ilmu satu saja yang kita kuasai misalnya, yang kita tuntut. Bukan yang doa saya, yang kita tuntut. Yakni ilmu fikih saja tanpa mempelajari tadi kefarduan ain tentang tasawuf. Maka ini pun pincang juga ibadahnya. Karena di dalam ilmu fikih atau fan ilmu fikih itu ada yang sebut thaharah, ada yang sebut solat. Ketika kita mempelajari solat dalam ilmu fikih sebagaimana bab-bab yang sudah lewat, yaitu termasuk syarah sahnya solat itu, suci pakaian badan tempat dari najis. Itu secara fikih. Jadi tentang pengkotak-kotakan ilmu tadi atau klasifikasi ilmu itu yang fikih, yang tasawuf, yang tauhid, ini semua fardhu ain. Kalau satu saja kita ambil enggak sempurna juga. Kalau hanya ilmu fikih kita pelajari tanpa lanjut kepada ilmu tasawufnya, bisa jadi nanti ibadah akan ditolak. Kenapa? Karena di dalam fikih hanya menata yang zahiriahnya saja. Bersih pakaian, kemudian badan, tempat dari najis. Kalau masuk kepada ilmu tasawuf, masuklah dia ilmu membersihkan hati. Yakni taat, yakni membersihkan hati daripada maksiat-maksiat batin. Iri, dengki, sombong. Maka ketika orang ibadah, maka ketika orang sholat, dia masih membawa sifat-sifat ini, hasud tadi, ghadab tadi, segala macamnya, maka bisa jadi ibadahnya ditolak oleh Allah karena masih membawa perkara yang najis di dalam hati. Nah, dan ini wajib kita pelajari fardhu ain. Tapi untuk sampai mengetahui rahasia-rahasia tentang hati itu, itu sesuatu hal yang tidak diwajibkan lagi atau enggak harus dituntut kita sampai ke situ. Makanya yang fardu-fardu ainnya saja yang mesti kita pelajari. Inilah bahagian daripada pentingnya ilmu itu dari ibadah. Maka wajib mengetahui akan dia supaya kamu jauhkan dia
dan barang yang lazim atasmu mengerjakan dia seperti ikhlas dan alhamdulillah dan syukurun lillah, yakni memuji Allah, syukur pada Allah dan tawakal dan semisalnya yang semua itu. Maka lazim kamu mengetahui akan dia supaya kamu menunaikan dia. Jadi kata Imam Ghazali, lazim, harus, wajib bagi kita menuntut ilmu, ilmu mengenai keikhlasan hati. Ikhlas, syukur, sabar, ridho, tawakal, dan macam-macamnya perkara-perkara taat batin ini wajib kita pelajari di dalam ilmu, ilmu tauhid, sehingga membaguskan ibadah kita kepada Allah. Dan ada pun barang yang lainnya, maka tiada lazim atasmu, selain itu tidak wajib. Nah, yang wajib bagi kita hanya yang menata keindahan daripada ibadah kita, yang menata kebaikan-kebaikan yang mendukung untuk ibadah kita, itu yang wajib. Selain daripada itu, tidak dilazimkan atau tidak diwajibkan. Tidak mesti dia. Kalau untuk mempelajari silakan. Kalaupun tidak dipelajari, tidak mengapa. Contohnya, selain daripada ilmu yang tadi, fikih, tasawuf, tauhid, ilmu-ilmu yang lain silakan. Ilmu industri silakan. Tapi selesaikan dulu yang wajib tentang penataan ibadah kita kepada Allah. Jadi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain tidak mesti lazim atau tidak mesti wajib. Dan demikian lagi, tiada lazim atasmu mengetahui segala abwabul ilmul fiqih. Tidak wajib juga bagi kita untuk mengetahui detail ilmu fiqih sehingga bab seluruh bab kita pelajari. Tidak mesti, kecuali dia santri misalnya. Kalau kita orang-orang yang mubtadi, orang-orang yang awam yang baru belajar menata ibadah, maka hanya yang ain-ainnya saja, yang fardu ainnya. Kalau untuk seluruh babnya nanti kita kaji, ya, kalau bagi orang yang mubtadi tadi, enggak mesti ke situ. Harus yang awal-awal dulu. Kemudian, tiada lazim atasmu mengetahui segala abwabu ilmu fiqih, daripada berjual beli dan sewa menyewa, kemudian nikah, bab tolak, dan sebagainya. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang demikian itu adalah fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu yang tadi, bab jinayat misalnya, kemudian bab nikah, bab tolak, bab haji, itu fardu kifayah. Tapi yang lebih penting tadi adalah tentang yang bersangkutan dengan keseharian kita, ibadah solat dan yang lain-lainnya. Jadi yang gue ini persejaran nangkin fardu kifayah ini. Terkecuali mang profesi ini manangkin di sini, contohnya seperti udah mang jualan si wajib tentang mengetahui tentang ilmu jualan, ilmu buyu, kitabul buyu, bagaimana perdagangan yang baik, sehingga nanti setelah kita pelajari maka perdagangan kita dirahmati oleh Allah. Nah, hari ini banyak orang berdagang belum menuntut ilmu dagang sudah berdagang. Seharusnya walaupun sudah berdagang tapi carilah ilmu dagang, artinya kitabul buyu, supaya berdagang itu tidak sembarangan. Sehingga banyak orang hari ini berdagang, bahkan zakatnya pun enggan dia mengeluarkan. Ini bahaya ini. Makanya bahat nak kebakaran jagalna asbab ni deh. Karena ini kalau rukunin tuh zakat ni ya. Kita merjagal ya ilmu zakat, pengeluaran zakat ni jagal pengai persiajari ya. Jadi bahaya. Biasanya nih ulama, terbakarnya jualan itu sebab dia tidak mengeluarkan zakat dagangan dia. Atau mang ika luar koni lek terbakar jo, berarti kita naik derajatnya di sini Tuhan. Nga yakin ura sesungguhnya nama naik derajatku di sini Tuhan, berarti ada orang mercampur di sini. Nah sudah guys, lagi payas nih Allah Ta'ala. Mari matagi nama Tuhan. Olong rohani ajiba. Buat pitutungnya lagi payas kun dia rupana. Tapi, sesadar dari bayi. Saya bayar zakat ni baik, andai kata iba si tukang jualan kemudian na tukang emas segala macam. Nah, batang toru mang kejadian bahat ternyata siapa iba betul. Kan baru-baruan batang toru ada yang kebakaran, ditanya. Naik keluar kon mau zakat na setahun, 3 tahun mau betul mau keluar kon ni. Wajar me itu tuntuhan kan. Nah, jadi zakat itu adalah kotoran. Jadi yang mau mercampur tong kotoran dunia. Nggak ada guys,
bucuk ya kan. Nah, ini mah jadi anggonya ibadah di tanang kinin, cukuplah ilmu yang menata kebaikan ibadah kita dituntut. Terkecuali profesi kita tadi. Nah, contohnya kita punya ternak, maka wajiblah kita mempelajari zakat. Ilmu zakat tentang ternak supaya andai kata Allah berikan hasil dari ternak kita supaya bisa dizakati. Nah, orang yang bertambang juga seperti itu, tambang emas walaupun disebut legal dia ilegal. Jadi ada zakat itu tentang barang ma'adin dan rikaz, yakni barang tambang. Maka orang yang bertambang wajib dia menuntut ilmu tambang. Nah, seandainya walaupun seperti ini tidak bertambang maka tidak wajib. Nah, hanya santri-santri, intelektual baru boleh mempelajarinya. Karena itu fardu kifayah. Apalagi santri sudah profesi dia tentang mengkaji agama, maka mereka ini mesti melazimkan mengkaji bab-bab ilmu tadi. Ilmu kitabul buyu, ilmu zakat, ilmu tolak, ilmu nikah dan lain-lain sebagainya. Tapi nasonon do keadaan nita, ngajabat wajib jitai, haranai fardu kifayah. Mana yang lebih wajib? Yaitu yang menata ibadah niba. Nah, karena Nabi Nuturung nomor tambang musim cokotohon, suai kaji mengenai bab zakat tentang mi'ad dan rikaz namanya. Yaitu barang tambang emas perak yang ditambang, kalau dia yang ilegal misalnya bagaimana, kalau dia memang profesi yang jual bagaimana. Jadi ada dong kotak-kotak lekat karena oh bagian-bagiannya. Maka jika engkau mengatakan ini adalah kadar daripada ilmu tauhid, adakah hasil dengan menilik manusia dengan ketiadaan kurang yang mengerjakannya, maka ketahui olehmu bahwasanya guru itu yang membukakan dan yang memudahkan dan menghasilkan dia sertanya terlebih mudah dan senang. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya memberi atas orang yang dikehendakinya daripada hambanya, maka adalah ia mengajar akan mereka itu subhanahu wa ta'ala. Jadi anggona sewajib dosoni nangkinna mempercayari ilmu-ilmu bab ilmu fikih. Biar masuni suri manusia kan, maka ia menangkin sesorah kontu namar profesi itu sih ma santri guru-guru angkontong wajib malah yang mempercayari onarana umat bahat na berbeda-beda profesi na pon ilmu agama inaron dimudahkan Allah umaton melalui ulama-ulama. Nah, jadi pala sesuatu nagi ikarejoon mesti tanyalah dulu ulama supaya kita tidak sembarangan di dalam melaksanakan sesuatu ibadah. Nah, mari bersama perkerejoan ini. Jadi sangkut pada kondut ulama, karena ulama nilainya Allah karunia tentang fan-fan ilmu tadi, namanguasai ilmu ini sehingga umatun mudah dengan adanya ulama. Mungkin so wajibi ma menghasilkan ulama na hakikati. Ulama na dengkani. Kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya uqubah ini yang ialah uqubah ilmu, satu uqubah yang sangat sangat payah, dan tetapi dengan dia tercapailah segala yang matlubnya, artinya yang dicari, yang dituntut dan yang dimaksudnya dan yang bermanfaat baginya, yakni yang manfaat bagi umat yang banyak, dan memutuskan dia amat sukar, dan yang ditakutkannya nya umat besar beberapa orang yang berpaling, yang terpaling daripadanya, maka sesatlah ia. Jadi alak namar paling sian ilmu pengetahuan ini nangkinin, maka dia akan sesat. Tetapi bagi orang yang menjalani jalan ilmu nangkinani memang agak sukar, agak sulit, tetapi pada intinya dia akan mendapatkan kemudahan bagi ibadahnya, maksudnya tujuannya yang dia cari tentang ibadah itu dan manfaat-manfaatnya akan dihasilkan daripada mempelajari fan-fan ilmu atau bab-bab ilmu ibadah. Nah, bab-bab ilmu nanti di persejarah. Nah, jadi memutuskan tapi sangat sukar, harana marpaling sian ilmu pengetahuan ini adalah merupakan kesesatan. Aso mentong aso satingan ibutunya ilmu na, jadi sesat ma. Jadi ima so ulang marpaling ibasian nama ngaji korarna. So durus ibadah ni ba ngamarin bersang aja tempat pengajian ini selagi sampat selagi luang masa.
kemai batu pengajian ni sulik dapati bermanfaat manhaj ilmu sian ulama ai. Saya majalo mudah-mudahan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilin Allah Subhanahu wa taala karunia na martambah-tambah kita sudena untuk mendalami ilmu-ilmu ni ulamaun seluruh ibadah tasudena, kemudian sotarta tasude seluruh aktivitas namang hambaun diri yang kita tutuah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا بديع السماوات يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخة في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مباركا مغفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.